sahabatkompas.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Jakarta International Stadium atau JIS tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Hal tersebut Riza katakan untuk merespon permintaan serikat buruh yang hendak melakukan peringatan May Day di JIS dan ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta. Riza mengatakan, JIS diperuntukkan sebagai stadion yang boleh menyelenggarakan beragam kegiatan, tetapi tidak untuk kegiatan politis. Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi di Jakarta akan dilakukan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di daerah, para buruh juga akan melakukan aksi di kantor KPUD Provinsi. Said mengatakan, aksi buruh tersebut akan mengusung tuntutan pemilu jujur adil, tolak politik uang, dan pemilu harus diselenggarakan 14 Februari 2024. Karena 1 Mei jatuh mendekati Hari Raya Idul Fitri, para buruh akan merayakan peringatan May Day pada 14 Mei 2022. Aksi tersebut direncanakan akan berada di depan gedung DPR RI. Setelah itu, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia di Jakarta International Stadium atau JIS, ataupun di Istora Senayan.